Pemirsa, sejumlah tenda makanan di kawasan Gunung Boong, Kota Cimahi pada Kamis sore porak-poranda setelah diterpa hujan deras dan angin kencang. Akibatnya pedagang pun harus mengelus dada lantaran dagangannya rusak tersapu angin. Terekam dalam video amatir warga, sejumlah tenda beserta barang dagangan yang berada di kawasan Gunung Boong, Kota Cimahi, nampak porak-poranda setelah diterpa hujan deras disertai angin kencang pada Kamis sore. Menurut kesaksian sejumlah pedagang, peristiwa terjadi cukup cepat di mana hujan deras disertai angin kencang meluluh lantahkan tenda dan dagangan dalam hitungan kurang lebih 3 menit lamanya. Bahkan saat diterpa angin kencang, banyak pembeli yang sedang berteduh di warung tenda. Alhasil para pedagang pun tak bisa melanjutkan berjualan lantaran barang dagangannya rusak. Sama ini kan jatuh, jadinya saya takutnya kan ini roda kaca semua, takut pecah semua dari sini. Tadinya kan saya pegang tenda, dan anginnya besar banget, jadi saya langsung loncat. Banyak yang berteduh di situ, banyak yang ngopi pas hujan. Tukang kupat, yang saya satu, yang saya makan nggak dipakai, hanya disimpan belakangnya. Terus tukang sosis, tukang soto, batagor. Ya. Akibat peristiwa tersebut, para pedagang mengaku merugi ratusan ribu rupiah. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.